Assalamualaikum teman-teman. Dan halo semuanya. Kembali lagi di Aspera Channel. Jadi sekarang kita pengen masukin warna. Jadi bahan-bahannya adalah ini ada pensil warna, sama pensil, crayon. Bebas aja ya warnanya semuanya. Bebas. Dan juga ada kardus. Dan ini terserah kalian warnanya mau apa aja. Langsung aja kita buat. Nanti kita buat. Oke. Okay. Jadi di sini ada kardus bekas, kita tusuk aja pakai pensil. Saya. Nah, muter. Dan kita putar-putar gini. Setelah itu di sini Mam langsung aja nih di bagian lingkaran lubang ini di frame dengan warna suara aja pakai krayon aja, nanti hasilnya kayak gini. Dan ini dia jadinya nih Mam. Tuh, gampang banget kan? Sekarang langsung aja diajarin adiknya gimana caranya. Nah, yeay. Yang warna red mana? Cari yang warna oranye yang sama, cari. Coba cari warna. Nah, coba Mas Nata. Jadi gimana? Salah. Nada, itu warna apa? White color. Nah, ini. Warna white tadi gimana? Nah, pindah. Semuanya ya, masukin ya. Salah. Gampang kan buatnya? Gampang kan buatnya? Jangan lupa bikin ya. Oke. Jadi kalian kalau bosan di rumah nggak ngapa-ngapain, mending kalian bikin ini. Kita sekarang mau mainan ke kedua. Dua gimana? Yes, pintar. Mainan yang kedua. Apa ini tuh? Ya. Apa tuh? Kayak bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya ini kardus bekas, crayon, dan dibentuk jadi apa aja? Digambar dan warna-warni ya, sesuai okay. Dengan selera kalian mau warnanya apa. Dibaliknya tinggal diisolasi aja. Oke, gampang kan? Dan ini ada beberapa. Kita udah bikin nih sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini dilobangin nih Mam, jadi pakai gunting aja, pakai bantuan gunting. Gunting aja ke dalam. Bukan gunting, kita tusuk pakai gunting. Ini harus hati-hati ya. Oke. Nah, kita sekarang main yuk. Sekarang Ashwera susun berdasarkan ini ya. Ini yellow. Ini warna apa? Yellow. Ini copot ya, apa? It's okay. Sekarang coba cari yang lain. Apa? Yellow. Sekarang ini segitiga yang pink. Nah, jadi cantik nih. Ya Allah, coba. Ya apa? Emang karena pakai cuman isolasi doang jadinya kurang rapet. Mam bisa pakai lem ya. Jangan coba, please. Ya Allah, Robi. Yang ini di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Pintar, kebalik nih biar kelihatan ya teman-temannya ya. Terima kasih. Yeay, pintar. Alhamdulillah. Kebalik. Rumahnya coba gimana? Yeay. Ashwera
Sarah itu rumahnya di mana? Di sini ya? Oh, di mana coba? Oh iya ya, tenggelam. Tenggelam ya? Nah, lagi. Yang ini rumahnya di mana? Eh, salah. Bukan, maksudnya warnanya. Warnanya. Ah, cacing di mana sih? Yang ngajarin dong, ya salah. Ini guys, ini guys. Yeay. Udah. Akhirnya alhamdulillah semuanya udah. Dia seneng copot-copotin, ya udah enggak apa-apa, namanya juga anak kecil ya. Jadi kurang lebih seperti ini, Mam. Seru kan mainnya? Yuk, jangan lupa dicoba mainan kayak gini nih, seru loh. Ya, copot semua deh. Mainan selanjutnya di sini ada kardus bekas. Terus kita potong bentuknya kayak gini aja panjang. Terus kita bagi dua nih, Mam, warnanya. Kita warnakan aja sesuai selera. Setelah itu di bagian bawahnya kita gambar persis seperti yang tadi Mam buat ya. Nah, ini biar gampang Cangking bikin di atasnya buat pola contekannya biar ukurannya itu mirip. Oke deh, sekarang tinggal diwarnain aja. Dan hasilnya seperti ini. Aku udah buat beberapa. Sekarang kita langsung aja nih main. Jadi pakai kardus bekas ya, Mam. Cara mainnya gampang nih, tinggal diikutin aja nih. Red sama white, mana red sama white? No. Ini mana rumahnya? Yeay. Ini yang mana rumahnya? No. No. Oh, yang yes mana yang yes? Yang yes. Yeay. Yeay, pintar. Alhamdulillah. No. No. Gampangan, Mam, mainnya. Main juga ya, jangan lupa bikin ini juga. Dikasih tahu teman-teman Jason ya. Yeay. Ini aku ada beberapa kertas warna nih, Mam. Disusun aja, terus langsung digunting ngegaris aja kayak gini. Dan ini dia hasilnya. Lagi, kita buat lagi ya. Sekarang kita kita lem bagian ujung, terus kita tempelin ke dus, dibarisin aja seperti warna pelangi, rainbow. Kenapa? Aduh, kenapa itu? Gak boleh main lem ya. Soalnya lemnya nanti lengket ya, gak apa-apa ya. Aduh. Oh, ya Allah, mukanya. Cara mainnya cuma digunting aja kayak gini. Diajarin tuh, pelan-pelan ya. Cukup dari sini masuk. Pinter. Lagi nih loh, sekarang. Tuh. Nah, tuh lihat itu ekma papan tuh, pinter tuh. Potong semuanya ya teman-teman ya. Ini harus banget dipantau sama orang tua ya, Mam. Sih.
pink. Nah, kita harus hati-hati ya, Mam. Pak, it's okay. Yeay! Yeay, pinter. Oke deh, kayak gitu ya, Mam. Caranya gampang kan? Pokoknya kalau mainan ini harus dipantau sama orang tua. Oke, selamat mencoba. Mainan yang terakhir ini seru banget bahan-bahannya. Kita masukin aja susu ke dalam wadah. Terus di sini di atasnya kita kasih pewarna makanan satu-satu ya. Secara acak boleh, tapi jangan diaduk-aduk ya. Nah, kamu warna apa, Licha? Merah tua. Satu tetes saja atau dua boleh? Satu atau dua? Dah, boleh. Makan. Di tempat yang lain boleh. Oke, kita udah semua belum? Ada cotton bud satu-satu. Kasih masnya sama kakak, sama Cici Leca. Oke. Sekarang kita cemplungin di sabun. Kita lihat ya, ini ya. Perhatiin ya. Ya, wah jadi dong. Keren ya, keren ya. Lagi ya. Askara juga, Nak. Sini nih. Sebelum. Seru ya? Banget, banget. Kasih lagi sedikit lagi. Dia langsung menyebar ya. Diamin deh. Tuh, dia bergerak sendiri tuh, warnanya berubah kan. Tuh, itu pakai sabun tuh. Sabunnya apa aja, mereknya bebas. Sabun mandi. Sabun mandi. Ini sabun cuci piring aja. Itu sunlight. Oke deh, segitu aja ya, Mam. Semoga terinspirasi. Terima kasih ya. Jangan lupa dicoba di rumah. Terima kasih udah nonton. Oke, bye bye. Askara bye bye. Bye bye. Dicoba juga ya. Assalamualaikum.